Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di channel Dapur Seni Lusina. Ini saya pagi hari ini ada di Kampung Calingcing, Desa Girilaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Ini saya pagi hari ini bersama namanya Eon. Mang Eon. Dipanggilnya di sini apa? Sehari-hari. Bapak Tatang. Nah, beliau adalah sama dengan penduduk yang ada di sini sebagai petani, tapi juga punya keterampilan membuat gula ya. Iya. Gula aren ya? Iya, gula aren. Gula aren. Ya. Kalau di sini namanya gula kawung. Kawung. Gula kawung. Nah, pagi-pagi sekitar jam 7 ya, beliau sudah turun nih dari pohon ngambil lahang. Atau disebutnya apa di sini? Legen. Nah, ini teman-teman. Nah, ini pongkor ya. Pongkor apa disebutnya apa di sini? Ini. Luas. Luas ya. Jadi dari pohon kawung. Kalau di sini bilangnya pohon kawung. Ya, jadi disadap sama seperti nyadap apa? Pohon kelapa juga ya. Kelapa ya. Nah, tapi ini ya pohonnya ada di belakang rumah di sini. Nah, ini di ludang istilahnya diambil setiap pagi. Setiap pagi ini ada berapa batang? Sore. Tiap sore ya. Tiap pagi, tiap sore ngambilnya. Ini ada seberapanya ini apa? Airnya dan ini asli teman-teman. Manisnya juga asli. Made in Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau dalam satu hari bisa jadi gula berapa? Ini yang sekian satu hari dua kali naik besok dan sore. Sore dua hari ya. Jadi empat kali ngambil. Biasanya dua gandu. Satu gandu itu satu buah. Jadi jadi satu gandu ya istilahnya teman-teman, jadi satu buah itu untuk dua hari. Nah, betapa apa nggak mudah ya untuk menjadikan satu gula, belum tenaga, belum membuatnya. Nah, tapi orang kota tinggal beli aja udah jadi ya. Nah, jadi teman-teman bagaimana kita menghargai para petani, para pembuat gula atas kreativitasnya. Ini saya akan coba minum rasanya. Ya, ya. Pegangin dulu. Ya. Ini. Tutup dulu ya. Nah, agak atas dulu. Bawah. Enggak, agak bawah. Atas ini yang kelihatan kamera. Nah. Ya. Ini dituangkan. Op, stop. Nah. Ini asli teman-teman nih. Gula lahang. Lahangnya. Nah, ini kalau memang pengen bersih harusnya disaring dulu. Pakai saringan, tapi ini benar-benar karena tidak ada hujan juga, jadi airnya asli dari sari patinya pohon kawung ya, pohon enau ya. Saya cobain ya rasanya. Ah, manis tapi ada rasa-rasa asamnya sedikit, bau puput ya. Puput itu apa? Puput ya, oh, ini asap ya. Jadi teman-teman coba angkat ini. Ini sebelum dipasang dipuput dulu ya. Dipuput. Di pengasapan dulu. Ya. Supaya steril. Supaya steril. Supaya bersih. Supaya bersih. Ya. Supaya bersih. Jadi diasapin dulu. Nah, ini asap. Oh, asap. Ini apa namanya? Agak-agak keruh dikit gitu karena ini memang kadar gulanya cukup tinggi ini ya. Ini nanti jadi bahan gula. Bukan aren, gula aren. Ya. Nanti kita lihat pohonnya di belakang. Aduh. Asli, teman-teman asli. Nah, itulah sekedar informasi oleh-oleh saya pulang kampung ada libur 3 hari dan rencananya juga nanti akan ngebolang ya. Punya bibit kelapa enggak? Kelapa tua? Enggak. Nah, nanti saya akan cari ada teman saudara lagi yang di sini yang punya pohon kelapa. Kita mau membolang juga. Selamat berkarya, ya. Semangat
selalu sehat walafiat ya, karena tiap hari berolahraga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama si Akang, sekarang mau lihat pohonnya ya. Iya. Bagaimana proses naiknya ke atas ini, jalannya nih, turunan ke sini. Oke? Iya. Yuk. Iya. Nah, kita lihat pohonnya sebelah mana. Ayo, Mang, jalan. Ya. Mana? Lewat ke mana? Oh, ini pohonnya nih. Nah, ini pohonnya teman-teman, pohon nolnya, pohon yang harus di naikin tiap pagi ya. Bisa dari sana? Ya, nggak usah naik. Iya. Nah, ini teman-teman, ini pohonnya. Ini kira-kira usia berapa tahun ya? Ada 10 tahun. Oh, lebih 10 tahun. Nah, tahun mungkin ini ada 15 tahunan ya. Kita coba lihat ke atas nih pohonnya. Nah, ini ada sekitar 50 meter ada ya? Enggak. Enggak nyampe ya? 12 meter. 12 meteran. Nah, ini teman-teman, di atas ada 1, 2, 3, 4, 5 apa itu buahnya disebutnya? Caruluk, buah. Buah caruluknya ya. Nah, ada yang ada dipasang bongkornya itu ada satu tuh di atas. Ada satu. Nah, ini diambil. Nah, ini nih saya besarkan ini satu. Ini diambil tiap pagi, pagi dan sore. Tiap pagi dan sore. Untuk naik ke pohon ini dibantu dengan tangga ya. Tangganya. Nah, tangganya seperti ya, tangga ini nih. Menurunkannya ini ya ada tambang. Menurunkan menaikkan di sana ini. Oh, jadi tidak diambil tidak, ya? Tidak di sorenang. Tidak di sorenang kalau orang Sunda. Jadi ya, dipakai kerekan. Pakai ulur di sini. Nah, ini jadi aman dan si Mamang naiknya tidak berbahaya gitu ya, karena tidak bawa beban gitu teman-teman. Nah, ini pohonnya, ini kebunnya, ini ada beberapa pohon yang masih kecil. Nah, ini sekitar kebun ini ada beberapa, ini ada juga yang itu masih kecil ya, belum ada buahnya ya. Nah, ini Mang, di belakangnya itu pegunungan apa tuh? Itu kerantenan apa itu yang... Nah, ini ada perbukitan kerantenan. Ini yang disebut kerantenan di sini, di daerah Calincing, Desa Girilaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Ini hutan kebunnya, hutan ini itu punya masyarakat, tapi di sebelahnya itu hutan pinus ya, Mang. Hutan pinus ya, Bang. Hutan pinus di sebelahnya hutan negara ya. Nah, ini kebunnya ada juga tanaman albasiah di sini. Afrika ya. Dan lain-lain. Nah, saya mau tanya nih, sejak kapan menjadi punya kemampuan bikin gula ini, Mang? Udah berapa lama? Di tahun umuran 15 tahun keluar sekolah SD. Sudah bisa ya? Sudah bisa naik ini ya? Naik, ya. Udah di dilatih sama orang tua dulu. Nah, jadi beliau udah dari kecil ini pandai ya. Mengambil apa lahang dari pohon ini nih. Seperti ini sudah dari kecil dia pintar sekali. Nah, ini pohonnya teman-teman. Nah, demikian teman-teman, saya sedikit ngobrol di pagi hari ini. Ini rencana saya mau mancing. Mancing hari ini, dan nanti kalau sempat main mau lihat gulanya, bikin gula.
gulanya. Rencana hari ini bikin gulanya enggak? Enggak, ya itu nanti disimpan. Paling-paling nanti ini mau minta gulanya katanya ya. Paling saya nanti ambil potong dulu gulanya. Nah, demikian teman-teman para penggiat Bonkla, teman-teman yang ada di mana saja yang menyaksikan video ini, selamat berkreasi, beraktivitas. Terus mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Kang ya. Selamat.